karena lampunya bisa cek lampunya. Dua ratus koma dua puluh gram. Zaman Padia. Zaman Padia. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.30 telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang tepatnya di Jalan Telogobu Bedas nomor 8 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Besar Semarang. Yang mana saat itu pelaku ada empat orang termonitor di layar CCTV dan juga saat itu kondisi rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal bekerja oleh pemilik rumah tersebut. Begitu pukul 16.30 pemilik rumah datang, tiba-tiba ditemukan kondisi rumah, pintu pagar dalam keadaan terbuka, pintu kamar juga dalam keadaan terbuka. Setelah pemilik mengecek situasi kamar, sudah dalam berantakan, acak-acakan, dan juga brankas sudah dalam keadaan terbuka. Pelaku masuk dengan merusak pagar rumah. Selanjutnya, barang-barang yang diambil di dalam brankas kurang lebih ada kerugian 600 juta, ada beberapa kalung, cincin, dan juga berlian, dan juga jam tangan bermerek. Terus ditangkapnya, Bu? Ditangkapnya 2 bulan setelah kejadian, yaitu tepatnya hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, sekira pukul 19.00 WIB, jajaran unit Reskrim Polsek Gajah Mungkur telah berhasil menangkap empat pelaku tersebut. Untuk aksi sudah terpantau, jadi pelaku dengan mengamati rumah-rumah kosong yang memang benar-benar kondisinya tidak ada penghuninya. Untuk yang keempat tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pasal 363 KUH pidana, ancaman maksimal 9 tahun. Ya. Sedangkan yang permufakatan jahat, pasal 480 KUH pidana, ancaman maksimal 4 tahun. Mencari sasaran yang pojok, tidak bisa kami lakukan pencurian, saya pindah ke sebelahnya. Gitu. Ya. Awalnya rumah sebelahnya. Ya, awalnya rumah sebelah. Oh, rumah sebelah. Terus? Ya, ya terus saya nyasarnya itu nggak bisa terbuka sama saya. Saya ambil yang sebelahnya lagi. Oke. Okay. Tapi kok sampai ngerti CCTV-nya itu gimana? Gimana? CCTV-nya kok dibuat itu kamu rusak? Karena apa? Tidak masuk di tas saya. Saya buang di jalan. Oh, gitu. Sengaja, Mas ya? Sengaja. Dulu kenapa pasalnya apa? Kena berapa tahun dulu? Saya belum pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah. Yang itu anak buahmu malah sudah kena semua. Tidak tahu, saya kenanya hanya baru saja. Oh, baru saja. Iya. Dari mana perkenalannya? Perkenalannya ya karena satu kampung. Oh, kamu ajak gitu ya. Bok, ya, jauh gitu ya. Enggak, gini loh. Kan mau lebaran. Oh. Saya butuh biaya untuk kehidupan sehari-hari. Saya lakukan bersama. Selain Laga Budas ada lagi? Tidak ada. Saya baru kali ini, Pak.